Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Terbaru, penyanyi Ali Fazis akhirnya mengaku yang dia berlaku curang kerana jiwanya rasa kosong ketika ditemu bual pihak Melody. Alif selama ini mendiamkan diri kerana tidak mahu kenyataan yang dikeluarkan olehnya akan menimbulkan sebarang spekulasi dari netizen. Suami kepada Bella Astila itu juga berkata perkara yang dilakukannya itu tidak patut dibanggakan dan ianya adalah satu kesilapan yang boleh jadikannya malu serta berasa tertekan. Alif minta maaf kepada semua. Sebelum ini Alif nampak temu bual dia cakap no comment kepada rakan media. Kenapa dia tak cakap macam tu awal-awal? Ya, saya berlaku curang. Alif juga perjelaskan panjang lebar mengapa dirinya masih belum menceraikan Bella pada perbicaraan di mahkamah pada beberapa minggu lepas. Ada dua cerita, memang saya banyak buat silap. Dia ibu kepada anak-anak saya, ia perlu perbincangan. Apa yang jadi selepas itu nanti saya akan kena tanggung. Untuk kes kalwat, bukan saya diamkan diri. Kes itu masih dalam siasatan, saya tak pernah lari, malah mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Penyanyi itu juga berkata yang dia akan ambil tindakan dan biarkan pihak mahkamah yang menentukan apabila ditanya mengenai isu mesej rakaman yang tular melibatkan dirinya sebelum ini. Memang betul benda itu berlaku sebelum tangkapan berlaku. Kalau nak cerita, biar cerita penuh. Kenapa tak cerita pasal sebelum itu? Sewaktu saya sedang berusaha untuk perbaiki rumah tangga, jangan kata rumah tangga hancur sebab saya ada syuting. Benda ini sebelum ada syuting lagi, Umi pernah je halau Alif sepanjang 8 tahun perkahwinan. Kenapa tak cerita? Alif juga ada berikan jawapan kepada pihak Melody yang bertanya mengapa dia selalu berlaku curang. Pada waktu itu saya rasa jiwa kosong kerana tak dapat hargai apa yang saya ada, saya tak dapat kawal diri, tak ada benda yang saya nak sembunyi, ujarnya.